Hai moms, perkenalkan nama saya Margaret, saya dipanggil Geget dari Live Breed Dance School Pamulang dan Forum Pro Indonesia 2020. Hari ini saya akan sharing tentang olahraga hamil dengan menggunakan gimbal seperti saya. Olahraga ini berguna untuk memperkuat otot kaki dan mengoptimalkan posisi baby untuk siap masuk ke dasar panggul kita. Olahraga ini ada 4 gerakan yang nanti saya akan berikan dan olahraga ini bisa dilakukan di rumah. Yuk, mari kita coba. Oke, moms, gerakan pertama namanya ball thruster. Seperti ini. Ambil bolanya, lalu hak tangannya ke atas. Inhale, and then turun. Exhale. Inhale. Gerakan ini bisa kalian ulang sebanyak 8 sampai 10 kali repetisi. Selanjutnya untuk gerakan kedua, namanya single leg lift. Seperti ini. Kakinya diangkat satu per satu. Inhale. Kalian bisa lakukan 8 sampai 10 kali repetisi. Selanjutnya, untuk yang ketiga, namanya kerchief pulses. Seperti ini. Bolanya diangkat. Posisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sisi selanjutnya. Gerakan ini bisa kalian ulang sebanyak 8 sampai 10 kali repetisi. Gerakan terakhir namanya touch and rotate. Seperti ini. Touchnya ke bawah, lalu kita bisa mengesampingkan ke kanan dan ke kiri satu per satu. Inhale. Gerakan ini bisa kalian ulang sebanyak 3 sampai 10 kali repetisi. Sekian keempat gerakan olahraga hamil menggunakan gimbal. Semoga para moms bisa mempraktikkannya di rumah. See you.